Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dalam video kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah lucu yang penuh dengan hikmah dari Abu Nawas, seorang tokoh yang terkenal dengan kecerdikannya. Judul kisah kita hari ini adalah Saat Abu Nawas Menipu Si Raja Yang Kaya. Abu Nawas dikenal dengan akalnya yang cerdik dan seringkali berhasil mengelabui orang-orang dengan cara yang tak terduga. Dalam kisah kali ini, Abu Nawas bertemu dengan seorang raja yang kaya, yang sombong dan penuh dengan rasa angkuh. Namun, berkat kecerdikannya, Abu Nawas mampu mengubah keadaan dan memberikan pelajaran yang berharga kepada sang raja. Mari kita simak kisah ini dan ambil hikmahnya bersama-sama. Pada suatu hari, raja yang terkenal kaya raya dan sombong mendengar tentang kecerdikan Abu Nawas. Ia merasa tertantang dan ingin menunjukkan bahwa kecerdasannya bisa mengalahkan seorang Abu Nawas. Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin menantangmu. Jika kamu bisa menipu aku, maka aku akan memberikanmu hadiah yang besar. Tetapi jika kamu gagal, kamu harus menyerahkan semua hartamu kepadaku." Abu Nawas tersenyum penuh keyakinan. "Baiklah, Paduka, saya terima tantangan Anda," jawabnya dengan tenang. Raja yang sombong itu kemudian menantang Abu Nawas untuk meminjam sesuatu yang sangat berharga darinya, namun dengan syarat bahwa barang tersebut harus dikembalikan dalam keadaan yang lebih baik dari semula. Abu Nawas pun berpikir sejenak lalu berkata, "Paduka Raja, izinkan saya meminjam seember penuh uang emas dari istana Anda. Saya berjanji akan mengembalikannya dalam waktu 3 hari dalam kondisi yang lebih baik." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan seorang Abu Nawas. "Hanya itu? Sangat mudah. Baiklah, ambillah uang emas itu. Tapi ingat, kembalikan dengan kondisi yang lebih baik." Abu Nawas pun membawa ember berisi uang emas tersebut pulang ke rumahnya. Selama 3 hari, Abu Nawas tidak muncul di istana. Hingga raja merasa penasaran dan tidak sabar untuk melihat bagaimana Abu Nawas akan memenuhi janjinya. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana dengan ember yang sama. Tapi kali ini, ember tersebut lebih berat daripada sebelumnya. Raja pun semakin penasaran. "Baiklah, Abu Nawas, mana uang emas yang kamu janjikan akan kamu kembalikan dengan kondisi yang lebih baik?" tanya sang raja. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Paduka Raja, saya telah memenuhi janji saya. Lihatlah, saya mengembalikan uang emas ini dalam kondisi yang lebih baik." Raja pun memeriksa ember tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika melihat bahwa uang emas itu sekarang bercampur dengan tanah dan batu kecil. "Abu Nawas, apa maksudmu dengan ini?" seru raja yang marah. Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, "Paduka, bukankah Paduka meminta saya untuk mengembalikan uang emas dalam kondisi yang lebih baik? Saya telah menambahkan tanah dan batu kecil yang merupakan bahan yang lebih berharga di kemudian hari. Karena dari tanah bisa tumbuh pohon dan dari batu bisa dibangun istana. Bukankah dengan ini emas tersebut menjadi lebih baik?" Raja tidak bisa berkata apa-apa. Ia terpaksa mengakui kecerdikan seorang Abu Nawas. Meski kesal, ia harus memberikan hadiah yang dijanjikannya karena tidak ada yang bisa membantah logika seorang Abu Nawas.
Dan begitulah Abu Nawas pulang dengan membawa hadiah dari raja. Sementara raja kaya itu belajar bahwa kecerdasan tidak selalu bisa dikalahkan dengan kekayaan. Setelah raja terpaksa memberikan hadiah yang dijanjikannya kepada Abu Nawas, ia merasa malu dan marah karena telah ditipu dengan cara yang begitu cerdik. Meskipun ia sudah memberikan hadiah, perasaan kesal terus mengganggunya. Ia pun memutuskan untuk membalas Abu Nawas dengan cara yang lain. Beberapa hari kemudian, raja memanggil Abu Nawas untuk kembali ke istana. Kali ini, raja sudah menyiapkan rencana baru. "Abu Nawas," kata raja dengan senyum licik, "aku ingin menguji kecerdasanmu lagi. Jika kamu gagal dalam ujian ini, maka semua hartamu akan menjadi milikku." Abu Nawas yang terkenal tenang hanya tersenyum dan berkata, "Silakan, Paduka. Saya siap menghadapi ujian apapun yang Anda berikan." Raja kemudian mengeluarkan sebutir telur dari balik jubahnya dan berkata, "Abu Nawas, tugasmu sangat sederhana. Aku ingin kamu memberiku ayam yang bisa bertelur sebesar ini. Ingat, aku ingin ayam itu bertelur sebesar telur ini, bukan ayam biasa." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, "Paduka, saya butuh waktu 7 hari untuk memenuhi permintaan Anda. Setelah 7 hari, saya akan kembali ke istana membawa ayam tersebut." Raja merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas pastilah gagal. "Baiklah, Abu Nawas, aku beri kamu waktu 7 hari, tidak lebih. Jika kamu tidak bisa memenuhi permintaanku, semua hartamu akan menjadi milikku." Abu Nawas pun pulang dengan perasaan tenang. Selama 7 hari, ia tidak muncul di istana. Raja pun semakin yakin bahwa Abu Nawas tidak akan bisa memenuhi permintaan anehnya. Pada hari yang 7, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kotak kayu. Raja yang penasaran langsung meminta Abu Nawas untuk membuka kotak tersebut. "Mana ayam yang kamu janjikan, Abu Nawas?" tanya raja dengan nada mengejek. Dengan tenang, Abu Nawas membuka kotak kayu tersebut dan mengeluarkan seekor ayam kecil. Ayam itu tampak biasa saja, tidak ada yang istimewa. Raja tertawa terbahak-bahak melihat ayam itu. "Abu Nawas, ayam ini adalah ayam biasa. Mana mungkin ayam ini bisa bertelur sebesar telur yang kuberikan padamu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Paduka Raja, ayam ini memang kecil sekarang. Tapi jika Paduka memberinya makan dengan baik dan merawatnya dengan penuh kasih sayang, suatu hari nanti ayam ini akan bertelur sebesar telur yang Anda inginkan. Bukankah segala sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil? Dengan perawatan yang baik, ayam ini bisa menjadi besar dan bertelur seperti yang Paduka minta." Raja terdiam, ia tahu bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil mengalahkannya dengan kecerdikan yang tak terduga. Meskipun tidak puas dengan jawabannya, raja tidak bisa menyalahkan Abu Nawas karena logikanya yang begitu kuat. Dengan berat hati, raja pun melepaskan Abu Nawas dan membiarkannya pulang. Ia belajar bahwa kecerdasan Abu Nawas tidak bisa dengan mudah ditaklukkan, dan bahwa kadang-kadang jawaban yang paling sederhana adalah yang paling benar. Dan begitulah Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum di wajahnya, sementara raja belajar untuk lebih berhati-hati dalam menantang kecerdikan orang lain, seperti Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berhasil menjawab tantangan raja dengan kecerdikannya, ia pun diizinkan pulang. Namun, rasa penasaran raja tak kunjung hilang. Ia masih merasa bahwa Abu Nawas seharusnya menerima hukuman karena telah berani menipu seorang raja. Beberapa minggu kemudian, raja mengundang Abu Nawas ke istana untuk sebuah pesta yang besar.
Di tengah pesta, raja berkata, "Abu Nawas, sebagai penghargaan atas kecerdikanmu, aku ingin memberimu kesempatan terakhir untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar lagi. Namun, jika kali ini kamu gagal, aku akan mengambil semua harta dan tanahmu." Abu Nawas yang sudah menduga bahwa raja masih menyimpan dendam, menjawab dengan tenang, "Paduka, saya siap menerima tantangan apapun yang Anda berikan." Raja tersenyum licik dan berkata, "Aku ingin kamu memberikan sesuatu yang paling berharga di dunia ini, yang tak bisa dibeli dengan harta, dan yang tak bisa dilihat oleh mata. Jika kamu berhasil, kamu akan menjadi orang terkaya di seluruh negeri ini." Abu Nawas merenung sejenak. Kemudian, dengan senyum di wajahnya, ia berkata, "Paduka, Raja, hadiah itu sebenarnya sudah saya bawa ke istana ini, dan hadiah itu adalah kepercayaan Paduka kepada hamba." Raja terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. "Kepercayaan?" tanya raja yang bingung. Abu Nawas mengangguk. "Ya, Paduka, kepercayaan adalah sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Sekali hilang, sulit untuk didapatkan kembali. Tanpa kepercayaan, tidak ada harta yang bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Dan dengan kepercayaan, saya berhasil memenuhi semua permintaan Paduka. Jika Paduka tidak percaya dengan saya, tentu tidak akan ada tantangan ini." Raja terdiam lama. Ia merenungi kata-kata Abu Nawas dan menyadari kebenarannya. Ia telah terlalu banyak memikirkan cara untuk menjerat Abu Nawas, hingga melupakan nilai sebenarnya dari sebuah kepercayaan dan kesetiaan. Akhirnya, dengan hati yang lapang, raja berkata, "Abu Nawas, engkau benar. Kepercayaan adalah hal yang paling berharga, dan aku salah telah meragukanmu. Mulai saat ini, engkau adalah orang kepercayaanku, dan aku tidak akan lagi mencoba untuk menipumu. Engkau telah membuktikan kecerdikanmu dengan cara yang luar biasa." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Terima kasih, Paduka. Semoga kita semua selalu diberi kebijaksanaan dalam memimpin dan menjalani hidup." Dengan itu, Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan hati yang tenang, sementara raja belajar untuk lebih menghargai kepercayaan daripada harta. Kisah ini pun menjadi pelajaran bagi banyak orang di kerajaan itu, bahwa kecerdikan, kejujuran, dan kepercayaan adalah harta yang tak ternilai. Tamat. Pada suatu hari, raja yang terkenal kaya raya dan sombong mendengar tentang kecerdikan Abu Nawas. Ia merasa tertantang dan ingin menunjukkan bahwa kecerdasannya bisa mengalahkan seorang Abu Nawas. Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin menantangmu. Jika kamu bisa menipu aku, maka aku akan memberikanmu hadiah yang besar. Tetapi jika kamu gagal, kamu harus menyerahkan semua hartamu kepadaku." Abu Nawas tersenyum penuh keyakinan. "Baiklah, Paduka, saya terima tantangan Anda," jawabnya dengan tenang. Raja yang sombong itu kemudian menantang Abu Nawas untuk meminjam sesuatu yang sangat berharga darinya, namun dengan syarat bahwa barang tersebut harus dikembalikan dalam keadaan yang lebih baik dari semula. Abu Nawas pun berpikir sejenak, lalu berkata, "Paduka Raja, izinkan saya meminjam seember penuh uang emas dari istana Anda. Saya berjanji akan mengembalikannya dalam waktu 3 hari dalam kondisi yang lebih baik." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan seorang Abu Nawas. "Hanya itu? Sangat mudah. Baiklah, ambillah uang emas itu. Tapi ingat,
kembalikan dengan kondisi yang lebih baik. Abu Nawas pun membawa ember berisi uang emas tersebut pulang ke rumahnya. Selama 3 hari, Abu Nawas tidak muncul di istana. Hingga raja merasa penasaran dan tidak sabar untuk melihat bagaimana Abu Nawas akan memenuhi janjinya. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana dengan ember yang sama, tapi kali ini ember tersebut lebih berat daripada sebelumnya. Raja pun semakin penasaran. Baiklah Abu Nawas, mana uang emas yang kamu janjikan akan kamu kembalikan dengan kondisi yang lebih baik? Tanya sang raja. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, Paduka Raja, saya telah memenuhi janji saya. Lihatlah, saya mengembalikan uang emas ini dalam kondisi yang lebih baik. Raja pun memeriksa ember tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika melihat bahwa uang emas itu sekarang bercampur dengan tanah dan batu kecil. Abu Nawas, apa maksudmu dengan ini? Seru raja yang marah. Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, Paduka, bukankah Paduka meminta saya untuk mengembalikan uang emas dalam kondisi yang lebih baik? Saya telah menambahkan tanah dan batu kecil yang merupakan bahan yang lebih berharga di kemudian hari. Karena dari tanah bisa tumbuh pohon dan dari batu bisa dibangun istana. Bukankah dengan ini emas tersebut menjadi lebih baik? Raja tidak bisa berkata apa-apa. Ia terpaksa mengakui kecerdikan seorang Abu Nawas. Meski kesal, ia harus memberikan hadiah yang dijanjikannya karena tidak ada yang bisa membantah logika seorang Abu Nawas. Dan begitulah Abu Nawas pulang dengan membawa hadiah dari raja. Sementara raja kaya itu belajar bahwa kecerdasan tidak selalu bisa dikalahkan dengan kekayaan. Setelah raja terpaksa memberikan hadiah yang dijanjikannya kepada Abu Nawas, ia merasa malu dan marah karena telah ditipu dengan cara yang begitu cerdik. Meskipun ia sudah memberikan hadiah, perasaan kesal terus mengganggunya. Ia pun memutuskan untuk membalas Abu Nawas dengan cara yang lain. Beberapa hari kemudian, raja memanggil Abu Nawas untuk kembali ke istana. Kali ini raja sudah menyiapkan rencana baru. Abu Nawas, kata raja dengan senyum licik, aku ingin menguji kecerdasanmu lagi. Jika kamu gagal dalam ujian ini, maka semua hartamu akan menjadi milikku. Abu Nawas yang terkenal tenang hanya tersenyum dan berkata, silakan Paduka. Saya siap menghadapi ujian apapun yang Anda berikan. Raja kemudian mengeluarkan sebutir telur dari balik jubahnya dan berkata, Abu Nawas, tugasmu sangat sederhana. Aku ingin kamu memberiku ayam yang bisa bertelur sebesar ini. Ingat, aku ingin ayam itu bertelur sebesar telur ini, bukan ayam biasa. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, Paduka, saya butuh waktu 7 hari. Untuk memenuhi permintaan Anda. Setelah 7 hari, saya akan kembali ke istana membawa ayam tersebut. Raja merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas pastilah gagal. Baiklah Abu Nawas, aku beri kamu waktu 7 hari, tidak lebih. Jika kamu tidak bisa memenuhi permintaanku, semua hartamu akan menjadi milikku. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan tenang. Selama 7 hari, ia tidak muncul di istana. Raja pun semakin yakin bahwa Abu Nawas tidak akan bisa memenuhi permintaan anehnya. Pada hari yang ke-7, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kotak kayu. Raja yang penasaran langsung meminta Abu Nawas untuk membuka kotak tersebut. Mana ayam yang kamu janjikan, Abu Nawas? Tanya raja dengan nada mengejek. Dengan tenang Abu Nawas membuka kotak kayu tersebut dan mengeluarkan seekor ayam kecil. Ayam itu tampak biasa saja, tidak ada yang istimewa.
Raja tertawa terbahak-bahak melihat ayam itu. Abu Nawas, ayam ini adalah ayam biasa. Mana mungkin ayam ini bisa bertelur sebesar telur yang kuberikan padamu? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Paduka Raja, ayam ini memang kecil sekarang. Tapi jika Paduka memberinya makan dengan baik dan merawatnya dengan penuh kasih sayang, suatu hari nanti ayam ini akan bertelur sebesar telur yang Anda inginkan. Bukankah segala sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil? Dengan perawatan yang baik, ayam ini bisa menjadi besar dan bertelur seperti yang Paduka minta." Raja terdiam, ia tahu bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil mengalahkannya dengan kecerdikan yang tak terduga. Meskipun tidak puas dengan jawabannya, Raja tidak bisa menyalahkan Abu Nawas karena logikanya yang begitu kuat. Dengan berat hati, Raja pun melepaskan Abu Nawas dan membiarkannya pulang. Ia belajar bahwa kecerdasan Abu Nawas tidak bisa dengan mudah ditaklukkan, dan bahwa kadang-kadang jawaban yang paling sederhana adalah yang paling benar. Dan begitulah Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum di wajahnya, sementara Raja belajar untuk lebih berhati-hati dalam menantang kecerdikan orang lain, seperti Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berhasil menjawab tantangan Raja dengan kecerdikannya, ia pun diizinkan pulang. Namun, rasa penasaran Raja tak kunjung hilang. Ia masih merasa bahwa Abu Nawas seharusnya menerima hukuman karena telah berani menipu seorang raja. Beberapa minggu kemudian, Raja mengundang Abu Nawas ke istana untuk sebuah pesta yang besar. Di tengah pesta, Raja berkata, "Abu Nawas, sebagai penghargaan atas kecerdikanmu, aku ingin memberimu kesempatan terakhir untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar lagi. Namun, jika kali ini kamu gagal, aku akan mengambil semua harta dan tanahmu." Abu Nawas yang sudah menduga bahwa Raja masih menyimpan dendam, menjawab dengan tenang, "Paduka, saya siap menerima tantangan apapun yang Anda berikan." Raja tersenyum licik dan berkata, "Aku ingin kamu memberikan sesuatu yang paling berharga di dunia ini, yang tak bisa dibeli dengan harta, dan yang tak bisa dilihat oleh mata. Jika kamu berhasil, kamu akan menjadi orang terkaya di seluruh negeri ini." Abu Nawas merenung sejenak. Kemudian, dengan senyum di wajahnya, ia berkata, "Paduka Raja, hadiah itu sebenarnya sudah saya bawa ke istana ini, dan hadiah itu adalah kepercayaan Paduka kepada hamba." Raja terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. "Kepercayaan?" tanya Raja yang bingung. Abu Nawas mengangguk. "Ya, Paduka, kepercayaan adalah sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Sekali hilang, sulit untuk didapatkan kembali. Tanpa kepercayaan, tidak ada harta yang bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Dan dengan kepercayaan, saya berhasil memenuhi semua permintaan Paduka. Jika Paduka tidak percaya dengan saya, tentu tidak akan ada tantangan ini." Raja terdiam lama. Ia merenungi kata-kata Abu Nawas dan menyadari kebenarannya. Ia telah terlalu banyak memikirkan cara untuk menjerat Abu Nawas, hingga melupakan nilai sebenarnya dari sebuah kepercayaan dan kesetiaan. Akhirnya, dengan hati yang lapang, Raja berkata, "Abu Nawas, engkau benar. Kepercayaan adalah hal yang paling berharga, dan aku salah telah meragukanmu. Mulai saat ini, engkau adalah orang kepercayaanku, dan aku tidak akan lagi mencoba untuk menipumu. Engkau telah membuktikan kecerdikanmu dengan cara yang luar biasa." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Terima kasih, Paduka.
Semoga kita semua selalu diberi kebijaksanaan dalam memimpin dan menjalani hidup. Dengan itu, Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan hati yang tenang, sementara Raja belajar untuk lebih menghargai kepercayaan daripada harta. Kisah ini pun menjadi pelajaran bagi banyak orang di kerajaan itu, bahwa kecerdikan, kejujuran, dan kepercayaan adalah harta yang tak ternilai. Tamat. Pada suatu hari, raja yang terkenal kaya raya dan sombong mendengar tentang kecerdikan Abu Nawas. Ia merasa tertantang dan ingin menunjukkan bahwa kecerdasannya bisa mengalahkan seorang Abu Nawas. Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin menantangmu. Jika kamu bisa menipu aku, maka aku akan memberikanmu hadiah yang besar. Tetapi jika kamu gagal, kamu harus menyerahkan semua hartamu kepadaku." Abu Nawas tersenyum penuh keyakinan. "Baiklah, Paduka, saya terima tantangan Anda," jawabnya dengan tenang. Raja yang sombong itu kemudian menantang Abu Nawas untuk meminjam sesuatu yang sangat berharga darinya, namun dengan syarat bahwa barang tersebut harus dikembalikan dalam keadaan yang lebih baik dari semula. Abu Nawas pun berpikir sejenak, lalu berkata, "Paduka Raja, izinkan saya meminjam seember penuh uang emas dari istana Anda. Saya berjanji akan mengembalikannya dalam waktu 3 hari dalam kondisi yang lebih baik." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan seorang Abu Nawas. "Hanya itu? Sangat mudah. Baiklah, ambillah uang emas itu. Tapi ingat, kembalikan dengan kondisi yang lebih baik." Abu Nawas pun membawa ember berisi uang emas tersebut pulang ke rumahnya. Selama 3 hari, Abu Nawas tidak muncul di istana. Hingga raja merasa penasaran dan tidak sabar untuk melihat bagaimana Abu Nawas akan memenuhi janjinya. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana dengan ember yang sama. Tapi kali ini, ember tersebut lebih berat daripada sebelumnya. Raja pun semakin penasaran. "Baiklah, Abu Nawas, mana uang emas yang kamu janjikan akan kamu kembalikan dengan kondisi yang lebih baik?" tanya sang raja. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Paduka Raja, saya telah memenuhi janji saya. Lihatlah, saya mengembalikan uang emas ini dalam kondisi yang lebih baik." Raja pun memeriksa ember tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika melihat bahwa uang emas itu sekarang bercampur dengan tanah dan batu kecil. "Abu Nawas, apa maksudmu dengan ini?" seru raja yang marah. Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, "Paduka, bukankah Paduka meminta saya untuk mengembalikan uang emas dalam kondisi yang lebih baik? Saya telah menambahkan tanah dan batu kecil yang merupakan bahan yang lebih berharga di kemudian hari. Karena dari tanah bisa tumbuh pohon dan dari batu bisa dibangun istana. Bukankah dengan ini emas tersebut menjadi lebih baik?" Raja tidak bisa berkata apa-apa. Ia terpaksa mengakui kecerdikan seorang Abu Nawas. Meski kesal, ia harus memberikan hadiah yang dijanjikannya karena tidak ada yang bisa membantah logika seorang Abu Nawas. Dan begitulah Abu Nawas pulang dengan membawa hadiah dari raja. Sementara raja kaya itu belajar bahwa kecerdasan tidak selalu bisa dikalahkan dengan kekayaan. Setelah raja terpaksa memberikan hadiah yang dijanjikannya kepada Abu Nawas, ia merasa malu dan marah karena telah ditipu dengan cara yang begitu cerdik. Meskipun ia sudah memberikan hadiah, perasaan kesal terus mengganggunya. Ia pun memutuskan untuk membalas Abu Nawas dengan cara yang lain. Beberapa hari kemudian, raja memanggil Abu Nawas untuk kembali ke istana.
Kali ini raja sudah menyiapkan rencana baru. Abu Nawas, kata raja dengan senyum licik. Aku ingin menguji kecerdasanmu lagi. Jika kamu gagal dalam ujian ini, maka semua hartamu akan menjadi milikku. Abu Nawas yang terkenal tenang hanya tersenyum dan berkata, silakan Paduka. Saya siap menghadapi ujian apapun yang Anda berikan. Raja kemudian mengeluarkan sebutir telur dari balik jubahnya dan berkata, Abu Nawas, tugasmu sangat sederhana. Aku ingin kamu memberiku ayam yang bisa bertelur sebesar ini. Ingat, aku ingin ayam itu bertelur sebesar telur ini, bukan ayam biasa. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, Paduka, saya butuh waktu 7 hari untuk memenuhi permintaan Anda. Setelah 7 hari, saya akan kembali ke istana membawa ayam tersebut. Raja merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas pastilah gagal. Baiklah Abu Nawas, aku beri kamu waktu 7 hari, tidak lebih. Jika kamu tidak bisa memenuhi permintaanku, semua hartamu akan menjadi milikku. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan tenang. Selama 7 hari, ia tidak muncul di istana. Raja pun semakin yakin bahwa Abu Nawas tidak akan bisa memenuhi permintaan anehnya. Pada hari yang 7, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kotak kayu. Raja yang penasaran langsung meminta Abu Nawas untuk membuka kotak tersebut. Mana ayam yang kamu janjikan, Abu Nawas? Tanya raja dengan nada mengejek. Dengan tenang, Abu Nawas membuka kotak kayu tersebut dan mengeluarkan seekor ayam kecil. Ayam itu tampak biasa saja, tidak ada yang istimewa. Raja tertawa terbahak-bahak melihat ayam itu. Abu Nawas, ayam ini adalah ayam biasa. Mana mungkin ayam ini bisa bertelur sebesar telur yang kuberikan padamu? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Paduka Raja, ayam ini memang kecil sekarang. Tapi jika Paduka memberinya makan dengan baik dan merawatnya dengan penuh kasih sayang, suatu hari nanti ayam ini akan bertelur sebesar telur yang Anda inginkan. Bukankah segala sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil? Dengan perawatan yang baik, ayam ini bisa menjadi besar dan bertelur seperti yang Paduka minta. Raja terdiam, ia tahu bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil mengalahkannya dengan kecerdikan yang tak terduga. Meskipun tidak puas dengan jawabannya, raja tidak bisa menyalahkan Abu Nawas karena logikanya yang begitu kuat. Dengan berat hati, raja pun melepaskan Abu Nawas dan membiarkannya pulang. Ia belajar bahwa kecerdasan Abu Nawas tidak bisa dengan mudah ditaklukkan, dan bahwa kadang-kadang jawaban yang paling sederhana adalah yang paling benar. Dan begitulah Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum di wajahnya, sementara raja belajar untuk lebih berhati-hati dalam menantang kecerdikan orang lain, seperti Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berhasil menjawab tantangan raja dengan kecerdikannya, ia pun diizinkan pulang. Namun, rasa penasaran raja tak kunjung hilang. Ia masih merasa bahwa Abu Nawas seharusnya menerima hukuman karena telah berani menipu seorang raja. Beberapa minggu kemudian, raja mengundang Abu Nawas ke istana untuk sebuah pesta yang besar. Di tengah pesta, raja berkata, Abu Nawas, sebagai penghargaan atas kecerdikanmu, aku ingin memberimu kesempatan terakhir untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar lagi. Namun, jika kali ini kamu gagal, aku akan mengambil semua harta dan tanahmu. Abu Nawas yang sudah menduga bahwa raja masih menyimpan dendam, menjawab dengan tenang, Paduka, saya siap menerima tantangan apapun yang Anda berikan. Raja tersenyum licik dan berkata, aku ingin kamu memberikan sesuatu yang paling berharga di dunia ini.
yang tak bisa dibeli dengan harta dan yang tak bisa dilihat oleh mata. Jika kamu berhasil, kamu akan menjadi orang terkaya di seluruh negeri ini." Abu Nawas merenung sejenak. Kemudian, dengan senyum di wajahnya, ia berkata, "Paduka, Raja, hadiah itu sebenarnya sudah saya bawa ke istana ini, dan hadiah itu adalah kepercayaan Paduka kepada hamba." Raja terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. "Kepercayaan?" tanya Raja yang bingung. Abu Nawas mengangguk. "Ya, Paduka, kepercayaan adalah sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Sekali hilang, sulit untuk didapatkan kembali. Tanpa kepercayaan, tidak ada harta yang bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Dan dengan kepercayaan, saya berhasil memenuhi semua permintaan Paduka. Jika Paduka tidak percaya dengan saya, tentu tidak akan ada tantangan ini." Raja terdiam lama. Ia merenungi kata-kata Abu Nawas dan menyadari kebenarannya. Ia telah terlalu banyak memikirkan cara untuk menjerat Abu Nawas, hingga melupakan nilai sebenarnya dari sebuah kepercayaan dan kesetiaan. Akhirnya, dengan hati yang lapang, Raja berkata, "Abu Nawas, engkau benar. Kepercayaan adalah hal yang paling berharga, dan aku salah telah meragukanmu. Mulai saat ini, engkau adalah orang kepercayaanku, dan aku tidak akan lagi mencoba untuk menipumu. Engkau telah membuktikan kecerdikanmu dengan cara yang luar biasa." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Terima kasih, Paduka. Semoga kita semua selalu diberi kebijaksanaan dalam memimpin dan menjalani hidup." Dengan itu, Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan hati yang tenang, sementara Raja belajar untuk lebih menghargai kepercayaan daripada harta. Kisah ini pun menjadi pelajaran bagi banyak orang di kerajaan itu, bahwa kecerdikan, kejujuran, dan kepercayaan adalah harta yang tak ternilai. Tamat. Pada suatu hari, Raja yang terkenal kaya raya dan sombong mendengar tentang kecerdikan Abu Nawas. Ia merasa tertantang dan ingin menunjukkan bahwa kecerdasannya bisa mengalahkan seorang Abu Nawas. Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin menantangmu. Jika kamu bisa menipu aku, maka aku akan memberikanmu hadiah yang besar. Tetapi jika kamu gagal, kamu harus menyerahkan semua hartamu kepadaku." Abu Nawas tersenyum penuh keyakinan. "Baiklah, Paduka, saya terima tantangan Anda," jawabnya dengan tenang. Raja yang sombong itu kemudian menantang Abu Nawas untuk meminjam sesuatu yang sangat berharga darinya, namun dengan syarat bahwa barang tersebut harus dikembalikan dalam keadaan yang lebih baik dari semula. Abu Nawas pun berpikir sejenak, lalu berkata, "Paduka Raja, izinkan saya meminjam seember penuh uang emas dari istana Anda. Saya berjanji akan mengembalikannya dalam waktu 3 hari dalam kondisi yang lebih baik." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan seorang Abu Nawas. "Hanya itu? Sangat mudah. Baiklah, ambillah uang emas itu. Tapi ingat, kembalikan dengan kondisi yang lebih baik." Abu Nawas pun membawa ember berisi uang emas tersebut pulang ke rumahnya. Selama 3 hari, Abu Nawas tidak muncul di istana. Hingga Raja merasa penasaran dan tidak sabar untuk melihat bagaimana Abu Nawas akan memenuhi janjinya. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana dengan ember yang sama. Tapi kali ini, ember tersebut lebih berat daripada sebelumnya. Raja pun semakin penasaran. "Baiklah, Abu Nawas,
Mana uang emas yang kamu janjikan akan kamu kembalikan dengan kondisi yang lebih baik? Tanya sang raja. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, Paduka Raja, saya telah memenuhi janji saya. Lihatlah, saya mengembalikan uang emas ini dalam kondisi yang lebih baik. Raja pun memeriksa ember tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika melihat bahwa uang emas itu sekarang bercampur dengan tanah dan batu kecil. Abu Nawas, apa maksudmu dengan ini? Seru raja yang marah. Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, Paduka, bukankah Paduka meminta saya untuk mengembalikan uang emas dalam kondisi yang lebih baik? Saya telah menambahkan tanah dan batu kecil yang merupakan bahan yang lebih berharga di kemudian hari. Karena dari tanah bisa tumbuh pohon dan dari batu bisa dibangun istana. Bukankah dengan ini emas tersebut menjadi lebih baik? Raja tidak bisa berkata apa-apa. Ia terpaksa mengakui kecerdikan seorang Abu Nawas. Meski kesal, ia harus memberikan hadiah yang dijanjikannya karena tidak ada yang bisa membantah logika seorang Abu Nawas. Dan begitulah Abu Nawas pulang dengan membawa hadiah dari raja. Sementara raja kaya itu belajar bahwa kecerdasan tidak selalu bisa dikalahkan dengan kekayaan. Setelah raja terpaksa memberikan hadiah yang dijanjikannya kepada Abu Nawas, ia merasa malu dan marah karena telah ditipu dengan cara yang begitu cerdik. Meskipun ia sudah memberikan hadiah, perasaan kesal terus mengganggunya. Ia pun memutuskan untuk membalas Abu Nawas dengan cara yang lain. Beberapa hari kemudian, raja memanggil Abu Nawas untuk kembali ke istana. Kali ini, raja sudah menyiapkan rencana baru. Abu Nawas, kata raja dengan senyum licik, aku ingin menguji kecerdasanmu lagi. Jika kamu gagal dalam ujian ini, maka semua hartamu akan menjadi milikku. Abu Nawas yang terkenal tenang hanya tersenyum dan berkata, silakan Paduka. Saya siap menghadapi ujian apapun yang Anda berikan. Raja kemudian mengeluarkan sebutir telur dari balik jubahnya dan berkata, Abu Nawas, tugasmu sangat sederhana. Aku ingin kamu memberiku ayam yang bisa bertelur sebesar ini. Ingat, aku ingin ayam itu bertelur sebesar telur ini, bukan ayam biasa. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, Paduka, saya butuh waktu 7 hari. Untuk memenuhi permintaan Anda. Setelah 7 hari, saya akan kembali ke istana membawa ayam tersebut. Raja merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas pastilah gagal. Baiklah Abu Nawas, aku beri kamu waktu 7 hari, tidak lebih. Jika kamu tidak bisa memenuhi permintaanku, semua hartamu akan menjadi milikku. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan tenang. Selama 7 hari, ia tidak muncul di istana. Raja pun semakin yakin bahwa Abu Nawas tidak akan bisa memenuhi permintaan anehnya. Pada hari yang 7, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kotak kayu. Raja yang penasaran langsung meminta Abu Nawas untuk membuka kotak tersebut. Mana ayam yang kamu janjikan, Abu Nawas? Tanya raja dengan nada mengejek. Dengan tenang, Abu Nawas membuka kotak kayu tersebut dan mengeluarkan seekor ayam kecil. Ayam itu tampak biasa saja, tidak ada yang istimewa. Raja tertawa terbahak-bahak melihat ayam itu. Abu Nawas, ayam ini adalah ayam biasa. Mana mungkin ayam ini bisa bertelur sebesar telur yang kuberikan padamu? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Paduka Raja, ayam ini memang kecil sekarang. Tapi jika Paduka memberinya makan dengan baik dan merawatnya dengan penuh kasih sayang, suatu hari nanti ayam ini akan bertelur sebesar telur yang Anda inginkan. Bukankah segala sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil?
Dengan perawatan yang baik, ayam ini bisa menjadi besar dan bertelur seperti yang Paduka minta. Raja terdiam, ia tahu bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil mengalahkannya dengan kecerdikan yang tak terduga. Meskipun tidak puas dengan jawabannya, Raja tidak bisa menyalahkan Abu Nawas karena logikanya yang begitu kuat. Dengan berat hati, Raja pun melepaskan Abu Nawas dan membiarkannya pulang. Ia belajar bahwa kecerdasan Abu Nawas tidak bisa dengan mudah ditaklukkan, dan bahwa kadang-kadang jawaban yang paling sederhana adalah yang paling benar. Dan begitulah Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum di wajahnya, sementara Raja belajar untuk lebih berhati-hati dalam menantang kecerdikan orang lain seperti Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berhasil menjawab tantangan Raja dengan kecerdikannya, ia pun diizinkan pulang. Namun, rasa penasaran Raja tak kunjung hilang. Ia masih merasa bahwa Abu Nawas seharusnya menerima hukuman karena telah berani menipu seorang raja. Beberapa minggu kemudian, Raja mengundang Abu Nawas ke istana untuk sebuah pesta yang besar. Di tengah pesta, Raja berkata, "Abu Nawas, sebagai penghargaan atas kecerdikanmu, aku ingin memberimu kesempatan terakhir untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar lagi. Namun, jika kali ini kamu gagal, aku akan mengambil semua harta dan tanahmu." Abu Nawas yang sudah menduga bahwa Raja masih menyimpan dendam, menjawab dengan tenang, "Paduka, saya siap menerima tantangan apapun yang Anda berikan." Raja tersenyum licik dan berkata, "Aku ingin kamu memberikan sesuatu yang paling berharga di dunia ini, yang tak bisa dibeli dengan harta, dan yang tak bisa dilihat oleh mata. Jika kamu berhasil, kamu akan menjadi orang terkaya di seluruh negeri ini." Abu Nawas merenung sejenak. Kemudian, dengan senyum di wajahnya, ia berkata, "Paduka, Raja, hadiah itu sebenarnya sudah saya bawa ke istana ini, dan hadiah itu adalah kepercayaan Paduka kepada hamba." Raja terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. "Kepercayaan?" tanya Raja yang bingung. Abu Nawas mengangguk. "Ya, Paduka, kepercayaan adalah sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Sekali hilang, sulit untuk didapatkan kembali. Tanpa kepercayaan, tidak ada harta yang bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Dan dengan kepercayaan, saya berhasil memenuhi semua permintaan Paduka. Jika Paduka tidak percaya dengan saya, tentu tidak akan ada tantangan ini." Raja terdiam lama. Ia merenungi kata-kata Abu Nawas dan menyadari kebenarannya. Ia telah terlalu banyak memikirkan cara untuk menjerat Abu Nawas, hingga melupakan nilai sebenarnya dari sebuah kepercayaan dan kesetiaan. Akhirnya, dengan hati yang lapang, Raja berkata, "Abu Nawas, engkau benar. Kepercayaan adalah hal yang paling berharga, dan aku salah telah meragukanmu. Mulai saat ini, engkau adalah orang kepercayaanku, dan aku tidak akan lagi mencoba untuk menipumu. Engkau telah membuktikan kecerdikanmu dengan cara yang luar biasa." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Terima kasih, Paduka. Semoga kita semua selalu diberi kebijaksanaan dalam memimpin dan menjalani hidup." Dengan itu, Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan hati yang tenang, sementara Raja belajar untuk lebih menghargai kepercayaan daripada harta. Kisah ini pun menjadi pelajaran bagi banyak orang di kerajaan itu, bahwa kecerdikan, kejujuran, dan kepercayaan adalah harta yang tak ternilai. Tamat. Pada suatu hari, Raja yang terkenal kaya raya dan sombong mendengar tentang kecerdikan Abu Nawas. Ia merasa tertantang dan ingin menunjukkan
bahwa kecerdasannya bisa mengalahkan seorang Abu Nawas. Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin menantangmu. Jika kamu bisa menipu aku, maka aku akan memberikanmu hadiah yang besar. Tetapi jika kamu gagal, kamu harus menyerahkan semua hartamu kepadaku." Abu Nawas tersenyum penuh keyakinan. "Baiklah, Paduka, saya terima tantangan Anda," jawabnya dengan tenang. Raja yang sombong itu kemudian menantang Abu Nawas untuk meminjam sesuatu yang sangat berharga darinya, namun dengan syarat bahwa barang tersebut harus dikembalikan dalam keadaan yang lebih baik dari semula. Abu Nawas pun berpikir sejenak, lalu berkata, "Paduka Raja, izinkan saya meminjam seember penuh uang emas dari istana Anda. Saya berjanji akan mengembalikannya dalam waktu 3 hari dalam kondisi yang lebih baik." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan seorang Abu Nawas. "Hanya itu? Sangat mudah. Baiklah, ambillah uang emas itu. Tapi ingat, kembalikan dengan kondisi yang lebih baik." Abu Nawas pun membawa ember berisi uang emas tersebut pulang ke rumahnya. Selama 3 hari, Abu Nawas tidak muncul di istana. Hingga raja merasa penasaran dan tidak sabar untuk melihat bagaimana Abu Nawas akan memenuhi janjinya. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana dengan ember yang sama. Tapi kali ini, ember tersebut lebih berat daripada sebelumnya. Raja pun semakin penasaran. "Baiklah, Abu Nawas, mana uang emas yang kamu janjikan akan kamu kembalikan dengan kondisi yang lebih baik?" tanya sang raja. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Paduka Raja, saya telah memenuhi janji saya. Lihatlah, saya mengembalikan uang emas ini dalam kondisi yang lebih baik." Raja pun memeriksa ember tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika melihat bahwa uang emas itu sekarang bercampur dengan tanah dan batu kecil. "Abu Nawas, apa maksudmu dengan ini?" seru raja yang marah. Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, "Paduka, bukankah Paduka meminta saya untuk mengembalikan uang emas dalam kondisi yang lebih baik? Saya telah menambahkan tanah dan batu kecil yang merupakan bahan yang lebih berharga di kemudian hari. Karena dari tanah bisa tumbuh pohon dan dari batu bisa dibangun istana. Bukankah dengan ini emas tersebut menjadi lebih baik?" Raja tidak bisa berkata apa-apa. Ia terpaksa mengakui kecerdikan seorang Abu Nawas. Meski kesal, ia harus memberikan hadiah yang dijanjikannya karena tidak ada yang bisa membantah logika seorang Abu Nawas. Dan begitulah Abu Nawas pulang dengan membawa hadiah dari raja. Sementara raja kaya itu belajar bahwa kecerdasan tidak selalu bisa dikalahkan dengan kekayaan. Setelah raja terpaksa memberikan hadiah yang dijanjikannya kepada Abu Nawas, ia merasa malu dan marah karena telah ditipu dengan cara yang begitu cerdik. Meskipun ia sudah memberikan hadiah, perasaan kesal terus mengganggunya. Ia pun memutuskan untuk membalas Abu Nawas dengan cara yang lain. Beberapa hari kemudian, raja memanggil Abu Nawas untuk kembali ke istana. Kali ini, raja sudah menyiapkan rencana baru. "Abu Nawas," kata raja dengan senyum licik, "aku ingin menguji kecerdasanmu lagi. Jika kamu gagal dalam ujian ini, maka semua hartamu akan menjadi milikku." Abu Nawas yang terkenal tenang hanya tersenyum dan berkata, "Silakan, Paduka. Saya siap menghadapi ujian apapun yang Anda berikan." Raja kemudian mengeluarkan sebutir telur dari balik jubahnya dan berkata, "Abu Nawas, tugasmu sangat sederhana. Aku ingin kamu memberiku ayam yang bisa bertelur sebesar ini. Ingat, aku ingin ayam itu bertelur sebesar telur ini,
bukan ayam biasa. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, Paduka, saya butuh waktu 7 hari untuk memenuhi permintaan Anda. Setelah 7 hari, saya akan kembali ke istana membawa ayam tersebut. Raja merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas pastilah gagal. Baiklah Abu Nawas, aku beri kamu waktu 7 hari, tidak lebih. Jika kamu tidak bisa memenuhi permintaanku, semua hartamu akan menjadi milikku. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan tenang. Selama 7 hari, ia tidak muncul di istana. Raja pun semakin yakin bahwa Abu Nawas tidak akan bisa memenuhi permintaan anehnya. Pada hari yang 7, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kotak kayu. Raja yang penasaran langsung meminta Abu Nawas untuk membuka kotak tersebut. Mana ayam yang kamu janjikan, Abu Nawas? Tanya raja dengan nada mengejek. Dengan tenang, Abu Nawas membuka kotak kayu tersebut dan mengeluarkan seekor ayam kecil. Ayam itu tampak biasa saja, tidak ada yang istimewa. Raja tertawa terbahak-bahak melihat ayam itu. Abu Nawas, ayam ini adalah ayam biasa. Mana mungkin ayam ini bisa bertelur sebesar telur yang kuberikan padamu? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Paduka Raja, ayam ini memang kecil sekarang. Tapi jika Paduka memberinya makan dengan baik dan merawatnya dengan penuh kasih sayang, suatu hari nanti ayam ini akan bertelur sebesar telur yang Anda inginkan. Bukankah segala sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil? Dengan perawatan yang baik, ayam ini bisa menjadi besar dan bertelur seperti yang Paduka minta. Raja terdiam, ia tahu bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil mengalahkannya dengan kecerdikan yang tak terduga. Meskipun tidak puas dengan jawabannya, raja tidak bisa menyalahkan Abu Nawas karena logikanya yang begitu kuat. Dengan berat hati, raja pun melepaskan Abu Nawas dan membiarkannya pulang. Ia belajar bahwa kecerdasan Abu Nawas tidak bisa dengan mudah ditaklukkan, dan bahwa kadang-kadang jawaban yang paling sederhana adalah yang paling benar. Dan begitulah Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum di wajahnya, sementara raja belajar untuk lebih berhati-hati dalam menantang kecerdikan orang lain, seperti Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berhasil menjawab tantangan raja dengan kecerdikannya, ia pun diizinkan pulang. Namun, rasa penasaran raja tak kunjung hilang. Ia masih merasa bahwa Abu Nawas seharusnya menerima hukuman karena telah berani menipu seorang raja. Beberapa minggu kemudian, raja mengundang Abu Nawas ke istana untuk sebuah pesta yang besar. Di tengah pesta, raja berkata, Abu Nawas, sebagai penghargaan atas kecerdikanmu, aku ingin memberimu kesempatan terakhir untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar lagi. Namun, jika kali ini kamu gagal, aku akan mengambil semua harta dan tanahmu. Abu Nawas yang sudah menduga bahwa raja masih menyimpan dendam, menjawab dengan tenang, Paduka, saya siap menerima tantangan apapun yang Anda berikan. Raja tersenyum licik dan berkata, aku ingin kamu memberikan sesuatu yang paling berharga di dunia ini, yang tak bisa dibeli dengan harta, dan yang tak bisa dilihat oleh mata. Jika kamu berhasil, kamu akan menjadi orang terkaya di seluruh negeri ini. Abu Nawas merenung sejenak. Kemudian, dengan senyum di wajahnya, ia berkata, Paduka, Raja, hadiah itu sebenarnya sudah saya bawa ke istana ini, dan hadiah itu adalah kepercayaan Paduka kepada hamba. Raja terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Kepercayaan? Tanya raja yang bingung. Abu Nawas mengangguk. Ya, Paduka, kepercayaan adalah sesuatu yang paling berharga di dunia ini.
Sekali hilang, sulit untuk didapatkan kembali. Tanpa kepercayaan, tidak ada harta yang bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Dan dengan kepercayaan, saya berhasil memenuhi semua permintaan Paduka. Jika Paduka tidak percaya dengan saya, tentu tidak akan ada tantangan ini. Raja terdiam lama. Ia merenungi kata-kata Abu Nawas dan menyadari kebenarannya. Ia telah terlalu banyak memikirkan cara untuk menjerat Abu Nawas, hingga melupakan nilai sebenarnya dari sebuah kepercayaan dan kesetiaan. Akhirnya, dengan hati yang lapang, Raja berkata, "Abu Nawas, engkau benar. Kepercayaan adalah hal yang paling berharga, dan aku salah telah meragukanmu. Mulai saat ini, engkau adalah orang kepercayaanku, dan aku tidak akan lagi mencoba untuk menipumu. Engkau telah membuktikan kecerdikanmu dengan cara yang luar biasa." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Terima kasih, Paduka. Semoga kita semua selalu diberi kebijaksanaan dalam memimpin dan menjalani hidup." Dengan itu, Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan hati yang tenang, sementara Raja belajar untuk lebih menghargai kepercayaan daripada harta. Kisah ini pun menjadi pelajaran bagi banyak orang di kerajaan itu, bahwa kecerdikan, kejujuran, dan kepercayaan adalah harta yang tak ternilai. Tamat. Dari kisah Abu Nawas ini, kita bisa belajar bahwa harta dan kekayaan bukanlah segalanya. Kesombongan dan keangkuhan tidak akan membawa kita kepada kebaikan, justru akan menjerumuskan kita ke dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk selalu rendah hati, tidak merendahkan orang lain, dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Terkadang, orang yang tampak sederhana seperti Abu Nawas justru memiliki kebijaksanaan yang lebih besar daripada mereka yang kaya harta tetapi miskin hati. Allahu a'lam bissawaf. Demikianlah kisah yang kita bisa ambil hikmahnya pada hari ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga hati dari kesombongan dan senantiasa berbuat baik kepada sesama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.